Kebakaran rumah ini terjadi di Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap. Rumah panggung milik Lengkule ini dilalap si jago merah pada Minggu 30 Oktober 2022. Warga bersama petugas pemadam kebakaran yang berjibaku untuk memadamkan api. Api pun baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Informasi yang dari ini, katanya dia sementara memasak ya, jadi penyebabnya itu katanya kompor meledak. Jadi itu yang penyebab utamanya, kebetulan juga dari rumah itu agak banyak tabung oksigennya, banyak, itu ada kompornya juga, di belakang itu ada, selesai, ada 3 tabung ya, ada 3 tabung itu yang di belakang situ, jadi itu katanya penyebabnya. Makanya itu yang meledak, makanya itu sebentar sekali, tidak cukup 15 menit ini rumah habis.